بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين افضل الصلاه وافضل السلام على حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم واهل بيته الطيبين الطاهرين اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته para pemirsa pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada kata yang pantas bagi seorang hamba kecuali kata syukur kepada Tuhannya Salawat serta salam mari kita haturkan kepada kekasih kita kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam karena beliaulah kita bisa menerima hidayah dari Allah, bisa memeluk agama yang suci, agama yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati nabi-Nya, menjelaskan kepada kita tentang program kehidupan yang akan memberikan keterangan kepada setiap insan. Dan salah satunya adalah akhlak. Seseorang tidak akan mendapatkan hidup yang bernilai tanpa dia memiliki akhlak. Satu sosial tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa akhlak. Jadi, akhlak merupakan... Satu dimensi, satu ajaran yang harus diterapkan oleh setiap insan. Dengan akhlak, kita bisa meneruskan kehidupan kita dengan baik. Dengan akhlak, kita bisa membenahi kehidupan individual kita maupun sosial. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan meneruskan pembahasan tentang sifat ujub, sifat bangga diri, di mana seperti yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, ujub adalah sifat bangga diri dikarenakan memiliki sesuatu yang mulia, baik sesuatu itu Sifat materi maupun non-materi, ketika seseorang beriman, ketika seseorang berilmu, ketika seseorang memiliki harta, maka iblis akan selalu berusaha memasukkan sifat ujub ke dalam hatinya. Makanya. Kita harus mempelajari sifat ujub ini dengan benar dan detail, sehingga kita mengetahui bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita mengobati sifat ujub. Kalau seandainya sifat ini sudah ada dalam diri kita, untuk bisa memahami sifat ujub. Maka, kita perlu membahas tentang mafsadah. Bahayanya sifat ujub. Seseorang, kalau belum mengetahui bahayanya sesuatu, maka dia boleh jadi akan mendekati sesuatu tersebut. Tapi, kalau seorang sudah mengetahui bahwa di sekitarnya ada sesuatu yang bahaya maka pasti dia akan berusaha menjauhi sesuatu tersebut makanya supaya kita tidak memiliki sifat ujub kita perlu membahas tentang apa sih bahayanya sifat ujub ada lima bahaya dan insya Allah kita akan Membahas satu persatu daripada bahayanya sifat ujub. Bahaya yang pertama adalah bahwa sifat ujub itu merusak keimanan seseorang. Ketika seseorang berbangga diri dengan apa yang dia miliki, maka iman yang dia miliki, iman yang ada dalam hatinya. Akan rusak Hal ini Dijelaskan Oleh Amirul al Minin Ali bin Abi Talib Ketika beliau Membahas Tentang sifat ujub Beliau mengatakan Man dakhalahul halak Perang siapa Yang memiliki sifat ujub, maka Dia akan hancur dia tidak lagi memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah terjangkit sifat ujub, maka dalam hatinya ada satu sifat tentang kebanggaan diri atas apa yang dimiliki. Dan dia akan lupa هو عباب بني الله سبحانه وتعالى. ربنا إنا تبنا فاعفو عنا وارحمنا ربنا واغفر لنا وارف بنا ناسنا أنت الْخَالِقُ المتمد أنت الوحيد والأحد أنت البريء والصامت يا مقصدي ومسددي Kalau seandainya dalam surat Fatihah Allah mengajarkan kepada kita bahwa segala puji bagi Allah maka artinya apapun yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika apapun yang kita miliki adalah milik Allah, maka tidak layak untuk berbangga diri atas apa yang kita miliki. Karena apa yang kita miliki sebenarnya adalah pemberian Allah dan lebih dari itu, apa yang kita miliki bukan milik kita, amanah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala telah di hari kiamat bertanya kepada kita tentang bagaimana kita menggunakan apa yang telah diberikannya kepada kita. Jadi apa yang kita miliki adalah amanah. Ketika amanah, maka tidak layak kita berpegangan diri dengan apa yang ada dalam diri kita. Ini adalah penjelasan daripada Imam Ali bin Abi Talib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Imam Ali bin Abi Thalib tentang bahayanya sifat ujub. Kata beliau, "Wala au min al Tidak ada satu sifat yang lebih bahaya daripada ujub. Artinya Allah Subhanahu wa taala melewati lisan suci rasulnya ingin menyadarkan kepada kita bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, memberikan karunia kepada kita, tidak layak kita sebagai makhluk untuk berbangga diri dan kita lupa dari Memberinya pada kesempatan yang lalu, kita telah menjelaskan bahwa ketika kita senang dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, dan kita bersyukur, maka hal ini adalah sesuatu yang dipuji oleh Allah, sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Tapi, ketika kita berbangga diri atas apa yang kita miliki dan kita lupa dari pemberi nikmat kita, yaitu Allah. Hal ini yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena sifat ini, kebanggaan ini akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjauhkan kita dari jalan yang benar. Makanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memberikan nasihat kepada Nabi Dawud alaihi salam, di mana ia mengatakan kepada Nabi. Ya Dawud, Bashiril mudnibina wa undiril suddiqin. Wahai Dawud, Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berdosa. Dan berilah peringatan kepada orang-orang yang saleh. Qala. Nabi Dawud berkata dan bertanya kepada Tuhannya, Ya Rabb, Tuhanku, bagaimana aku memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berdosa Dan bagaimana aku memberikan peringatan kepada orang-orang yang salih Qala, Allah menjawab Ya Dawud, muznibina Katakan kepada para pendosa bahwa aku Tuhan mereka akan menerima tobat mereka dan akan memberikan maaf kepada mereka. Kemudian wa ungdhir as-siddiqina alla yu'jibu bi fa innahu laysa 'abdun ansibuhu lil illa halak dan berilah peringatan kepada orang-orang yang saleh Jangan sampai mereka berbangga diri atas apa yang mereka miliki, atas iman yang mereka miliki, di mana kebanggaan ini akan melupakan diri mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisap mereka, maka apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka miliki dari sifat-sifat yang mulia, semuanya akan hilang dan lenyap tanpa sisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa sifat ujub ini akan menghancurkan iman yang ada dalam diri kita. Akan menghancurkan sifat-sifat mulia yang ada dalam diri kita. Kalau kita memberikan sedekah kepada fakir miskin. Kalau seandainya kita membantu saudara kita. Kalau seandainya kita sering pergi ke masjid menunaikan sholat pada waktunya dan dengan ini semua kita berbangga diri bahwa kita adalah orang yang saleh dan kita lupa bahwa semua taufik ini, semua karunia ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka sama halnya kita tidak memiliki sesuatu apapun. Sama halnya kita tidak memiliki sifat yang mulia, Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya merintahkan kepada Nabi Dawud untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang soleh. Jangan sampai iblis menggoda mereka dengan sifat ujub. Iblis akan mengatakan kepada hamba-hamba yang soleh, wahai manusia yang soleh, kamu adalah orang yang memiliki sifat yang sempurna, kamu adalah orang yang memiliki sumbangsih yang besar dalam masyarakat. Iblis akan selalu mendengungkan sifat ujub. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan perintah kepada Nabi Daud untuk memberikan peringatan kepada mereka. Jangan sampai orang-orang saleh yang mereka dahulunya memiliki sifat yang sempurna, mereka hancurkan sifat-sifat ini dengan sifat ujub. Ini adalah nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Dawud alaihissalam Kemudian ada satu perkataan dari Al Imam Ja'far Sadiq alaihi salam di mana beliau mengatakan setan itu dia akan senang ketika seorang hamba memiliki sifat ujub. Kenapa? Karena ketika seseorang itu memiliki sifat ujub, maka apapun amal yang dia lakukan, berapapun banyak amal yang dia lakukan, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Kenapa? Karena dia sudah berbangga diri dengan apa yang dia lakukan dan dia lupa bahwa apapun taufik, apapun sifat mulia yang dimiliki olehnya, semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan tentang bahayanya sifat ujub di kesempatan yang akan datang. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ستر العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الكروب يا جابر المعطوب يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد